awali soal nomor satu ini adalah soal SIMA UI tahun 2011. Kalau kalian melihat soalnya, mungkin kalau tidak terbiasa dengan manipulasi aljabar sudah pusing duluan. Nah, ini akan saya jelaskan proses penyelesaiannya. Kalau kalian menggunakan limit seperti ini, maka dengan manipulasi aljabar bentuk yang ribet seperti ini nanti menjadi lebih sederhana. Makanya kalian harus terampil memanipulasi aljabar agar persoalan yang ribet ini menjadi sederhana. Ini kalau saya ubah, yang pertama dari ini dulu. Kalau ada limit, limit gitu. Ini kan A mendekati B. Kalau A itu mendekati B, kalau ruas kanan itu saya kurangi B, maka ruas kiri pun akan saya kurangi B. Mendekati B, mendekati B dikurangi mendekati E. Sorry, mendekati B dikurangi B pasti mendekati 0. Ini artinya mendekati B, bukan B persis gitu, tapi mendekati B. Ini bahasa ini begitu. Mendekati B dikurangi B 0. Ini berarti A min B mendekati 0. Sehingga A min B mendekati 0. Ini menjadi A min B mendekati 0. Jadi dari mana argumentasinya bahwa A mendekati B menjadi A min B mendekati 0? Dari ini tadi. Ini harus paham. Tapak demi setapak. Ini nanti agar kalian pahami. Itu yang pertama. Kemudian ini saya hapus. Kemudian yang kedua, ini nanti pasti menjadi gitu. Yang bawah nanti pasti menjadi 1 plus tangen A dikalikan tangen B begitu. Katakanlah saya kurung begitu. Ini nanti saya kalikan pasti 1 min A per B. Yang atas tetap, ini adalah tangen A min tangen B. Mungkin saya akan jelaskan kenapa penyebut yang sebelah kiri ini menjadi penyebut yang sebelah kanan ini. Menjadi itu. Kenapa? Nah, ini keterampilan memanipulasi aljabar. Nah, coba perhatikan. Ini kan satu. Ini di otak seharusnya, di otak. Ini kalikan ini kan sama dengan tangen A dikali tangen B. Kan begitu? Tangen A dikalikan tangen B dikalikan 1 itu kan tangen A dikalikan tangen B. Sifat distributif. Berikutnya tangen A dikalikan tangen B dikalikan A min B, min A per B. Maka hasilnya adalah A per B begitu. Ini nanti akan muncul tangen A dikalikan tangen B. Sifat distributif. Tangen A dikalikan tangen B dikalikan 1 lahir ini. Lahir ini. Kemudian tangen A kali tangen B dikalikan min A per B lahir ini. Kemudian ini memang dari asalnya adalah A per B. Nah, itu di otak. Oh, nanti berarti muncul 1 plus tangen A kali tangen B ini muncul A min A, min A per B, tangen A tangen B, min A per B. Ini nanti pasti bisa diproses. Nah, ini sebenarnya kan 1 plus tangen A dikalikan tangen B begitu. Ini nanti kan memuat faktor min A per B, ini juga min A per B. Kalau saya keluarkan kan begini jadinya. Jadinya begitu. Jadi kalau ini saya kalikan itu, ini saya kalikan ini, penampilannya berubah tapi substansinya sama. Nah, ini itu sebetulnya, sebetulnya itu kan 1 plus tangen A dikalikan tangen B begitu. Ini kan min A per B begitu.
ini kan 1 plus tangen A dikalikan tangen B begitu. Coba. Di sini ada unsur 1 plus tangen A kalikan tangen B. Di sini juga ada unsur 1 plus tangen A kalikan tangen B. Kan begitu. Maka berlaku sifat distributif. Kalau ini saya misalkan X begitu, itu menggunakan X begitu. Ini saya misalkan X min A per B, berarti ini juga X begitu. Maka kan hasilnya X saya keluarkan sifat distributif. Ini jadi 1, ini jadi A per B. Nah X nya tadi siapa? X nya kan 1 plus tangan A tangan B. Nah jadi ini saya misalkan X begitu, maka ini juga akan menjadi X begitu. Sama-sama punya faktor X, maka X berlaku hukum distributif seperti ini. Nah X tadi siapa yang tadi? Nah ini kan X ini siapa? Nah X ini kan. Sehingga di sini nanti muncul apa? X tadi ada siapa? 1 plus tangan A dikali tangan B dikali 1 min A per B. Nah itu jadinya ini diproses. Sehingga kenapa yang ruas kiri ini menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti yang kanan ini. Prosesnya dari mana? Dari ini tadi. Dari ini tadi. Kemudian, ya, ini ada bentuk unik. Ada bentuk unik di sini. Ya, ini akan saling kali di sini. Bentuk unik. Ini saya hapus begitu. Ini tadi penjelasan kenapa penyebut sebelah kiri ini sama dengan penyebut sebelah kanan. Proses manipulasi aljabarnya seperti ini. Nah, gitu. Ini saya hapus. Ya. Kemudian Ini nanti akan menjadi limit begitu. A min B mendekati 0. Ini nanti pasti tangen A min B begitu per B min A per B. Dari yang bentuknya ribet menjadi lebih sederhana lagi seperti itu. Kemudian bentuk terakhir ini. Kenapa yang saya lingkari ini menjadi ini? Ingat, nah materi kelas 10. Kalau ada tangen A min B itu sama dengan tangen A dikurangi tangen B per 1 plus tangen A dikalikan tangen B. Nah itulah hukum dasarnya. Jadi kalau ada tangen A min tangen B, ada tangen A min tangen B per 1 plus tangen A kali tangen B per 1 plus tangen A dikalikan B, maka tangen A min B. Inilah ceritanya kenapa yang saya lingkar di atas ini sama dengan ini. Ya. Terus kenapa yang awalnya di sini itu nampak 1 min A per B, di sini nampak B min A per B? Nah, ini argumentasinya. Kenapa? Kalau ada 1 min A per B begitu, nah, ada 1 min A per B disamakan penyebutnya begitu, ini B. Ini sebenarnya kan 1 per 1 gitu. 1 menjadi B itu kan dikali B, maka atas dikali B. Nah, B menjadi B dikali 1, maka atas dikali B. Nah, begini. Sehingga kenapa 1 min A per B menjadi B min A per B? Ya ini argumentasinya. Kalau dulu di SD
Kalau saya punya 1 min setengah misalkan, maka ini kan 1 per 1 min 1 per 2 begitu. Maka ini dikali 2, ini dikali 1 kan gitu kan. Berarti 2 min 1 dikali per 2. Ini dikali ini, ini dikali ini. Nah, sudah. Kenapa yang salingkan di atas tadi terlahir tangan A min B? Karena argumentasi ini. Kenapa yang A, yang 1 min A per B ini menjadi B min A per B? Itu argumentasinya. Nah, sabos sekarang. Ini adalah soal simak UI tahun 2012 yang harus diselesaikan dengan manipulasi aljabar. Dan sekarang ingat berikutnya, nanti ini nanti menjadi limit begitu. Limit A min B mendekati 0, ini B dikalikan tangen A min B begitu. Per ini adalah A min B, tapi di sini min begitu. Dari sini di bawah, ke bawahnya saya jelaskan bahasanya. Kalau di SD kalian kenal A per B per C, maka menjadi apa? C per B dikalikan A. C per B dikalikan A. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Maka katanya C per B, C berarti C-nya ini, C per B, B-nya ini. Nah, tangan A ke tangan B, itu asalnya. Terus kenapa ini lahir min A, lahir min A min B? Itu A. Ceritanya, kenapa ini yang awalnya B min A lahir min A per B? Karena, ingat, kalau saya punya B min A, itu pasti min A per B. Karena kalau dikali, coba dikali, ini kali ini min A, ini kali ini plus B. Ini kan sama dengan B min A. Jadi ini itu ya sama dengan ini. Dari mana? Ini sama dengan itu. Nah, itu secara umum kalau kalian mengasos X min J pasti sama dengan min J kurangi X. Gitu. Nah, menjadi itu. Nah, berikutnya ini baru rumus dasar limit. Jadi untuk memahami bagaimana ini menghitung limit yang terakhir ini, kalian saya sarankan memutar video saya tentang limit trigonometri. Di situ ada 5 video. Ya. Ada 5 video tentang limit trigonometri yang saya buat. Ini rumus dasar. Kalau saya punya limit, nah limit gitu, X mendekati 0 dari tangen AX begitu per BX itu sama dengan A per B. Kalau ini X, ini X, ini X, maka A per B. Berarti kalau ini sama ini X, ini X, ini X mendekati 0, maka A per B. Ini analog bentuk ini. Kalau ada limit begitu A min B mendekati 0, itu sebenarnya kan terus tangan A min B per min 1 A min B. Sebenarnya itu kan min ini menyatakan min 1. Di sini kalau mencatat itu sebetulnya 1. Coba kalau ini X, ini X, ini X untuk mendekati 0, A per B. Itu sesuai dengan video saya tentang limit trigonometri. Nanti silakan diputar. Berarti kalau ini A min B, ini A min B, ini A min B, maka limitnya ini 1 per min 1, min 1. Jadi limitnya ini nanti adalah ini sendiri B, gitu, dikalikan min 1 sama dengan min B. Itulah
cara bagaimana menyelesaikan soal SIMAK UI tahun 2011 yang seperti ini. Ternyata untuk menyelesaikan persoalan ini melibatkan beberapa konsep yang saya jelaskan, kemudian saya hapus, saya hapus tadi. Semoga ini kalian pahami ya. Berikutnya adalah pembahasan soal nomor 2. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2013 seperti tertulis di bahan tulisnya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini nanti pasti limit begitu. X mendekati 0, ini jadinya tangen X min sin X begitu, per X pangkat 3 dikalikan setengah. Nanti kalau kalian sudah mahir gitu, seperti ini langsung begini. Tetapi bagi yang belum memahami kenapa di sini muncul wajah baru yang awalnya seperti di kiri menjadi seperti di kanan, saya jelaskan. Yang pertama, akar 1 plus tangen X begitu dikurangi akar 1 plus sin X begitu, ini sama dengan nanti akar 1 plus tangen X itu dikurangi akar 1 plus sin X begitu, ini saya kurung, saya kalikan dengan akar 1 plus tangen X plus akar 1 plus sin X begitu, per akar 1 plus tangen X ditambah akar 1 plus sin X itu manipulasi aljabarnya. Nah, jadi setelah diproses, nah ini kan bisa menggunakan aturan A min B begitu, dikalikan A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Itu kan? Ya, siapa A-nya? Ini itu A-nya, ini itu B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Katanya aturan ini A kuadrat min B kuadrat, berarti ini kuadrat 1 plus tangen X begitu. Ini kuadrat berarti min 1 plus sin X begitu. Jadi yang atas ini, pembilang ini sama ini melebur jadi ini. Berarti tinggallah yang bawah, yaitu per akar 1 plus tangen X begitu plus akar 1 plus sin X begitu. Karena X-nya mendekati 0, ini kan habis. Nah, dengan ini berarti ini kan sama dengan tangen X min sin X begitu. Karena X-nya mendekati 0. Kalau X-nya diganti 0 kan tangen 0. Tangen 0 itu 0, berarti nilainya 1. Ini X diganti 0, sin 0 itu 0. Ini berarti nilainya juga 1. 1 tambah 1, 2. Sehingga ini jadinya setengah. Jadi yang awalnya akar 1 plus tangen X dikurangi akar 1 plus sin X itu ini, setelah diproses seperti ini, akhirnya terbentuklah ini, yaitu tangen X min sin X kemudian setengah satu di sini. Itulah argumentasi kenapa yang kiri ini sama dengan yang kanan seperti ini, ya argumentasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sudah ya, ini paham, sudah clear ini. Berikutnya ini saya hapus ini. Hapus. Berarti ini nanti jadinya limit, limit X mendekati 0, ini nanti pasti sin X min sin X cos X begitu, per ini X pangkat 3 cos X ini dikalikan setengah karena ini. Ya,
ini cos x maksudnya. Terus jadi pertanyaan, kenapa yang asalnya seperti ini berubah jadi ini? Penjelasannya seperti ini. Nah, kalau ada tangen x min sin x itu kan sebetulnya sin x per cos x begitu, min sin x per 1. Sin x itu ya sama dengan sin x per 1. Ingat, kalau ada setengah dikurangi misalkan sepertiga begitu, ini kan bisa, nah, ini berarti ini 3, ini tuh min 2 gitu kan, dikali, nah, per 3 kali 2 gitu kan. Sama, ini nanti berarti sama dengan, saya samakan penyebutnya berarti cos x, ini jadi sin x begitu, ini jadi sin x kalikan cos x. Nah, inilah jawabannya kenapa yang ini menjadi ini, muncul cos x, ini cos x, yang atas sin x, berikutnya min sin x cos x, x pangkat 3 itu memang asalnya dari situ. Itulah proses manipulasi aljabar. Nah, dah, ini paham kalian pasti. Dah, berikutnya, ini nanti sama dengan limit begitu x mendekati 0 sin x ini 1 min cos x begitu per x pangkat 3 dikalikan setengah. Kenapa? Tanya. Ini sin x ini ya. Yang pertama, sin x min sin x cos x itu kan sama dengan sin x saya keluarkan. Jadi ini sin x saya keluarkan. Ini 1 min cos x. Gila. Kalau ada a min ab itu kan a 1 min b. Ini kan sifat distributif. Nah, A-nya itu sin x, A-nya itu sin x, B-nya cos x, berarti A berarti sin x, A-nya tadi sin x, 1 min B, B-nya sama cos x, seperti itu. Jadi kenapa ini menjadi itu? Terus, ini nanti pasti sama dengan limit, itu x mendekati 0, ini nanti pasti sin x dikalikan sin x begitu per x ini x dikalikan setengah. Ya, kenapa ini jadi ini? Setengahnya awalnya cuma 1. Nah, setengahnya ini kan dari ini, munculnya ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa muncul setengah di sini? Nah, sekarang dari sini, kalau 1 min cos x begitu, ini kan sama dengan 1 min cos x begitu. Kalau ini saya kali dengan 1 plus cos x per 1 plus cos x begitu. Nah, begitu. Ini nanti kan hasilnya menggunakan a min b lagi dikalikan a plus b itu kan sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Ini itu a nya, ini b nya, ini a nya, ini b nya. Katanya a kuadrat itu ada 1 min cos kuadrat x. Yang atas sudah melebur ini dengan menggunakan aturan ini terciptalah ini. Yang bawah tinggal ini. Nah, 1 plus cos x kan gitu. Nah, sekarang ini itu kan sama dengan, ingat, kalau ada 1 min cos kuadrat x itu kan sama dengan sin kuadrat x. Kalau 1 min cos kuadrat 2x ya sama dengan nanti
sin kuadrat 2x dan seterusnya. Berarti ini nanti kan jadi sin kuadrat x. Nah, tadi kan limitnya x mendekati 0. X mendekati 0. Berarti kalau ini diisi 0, berarti kan cos 0 itu 1, 1 tambah 1 2, berarti kan setengah. Ada muncul setengah. Jadi setengah itu dari mana? Karena x-nya itu mendekati 0. Jadi ini dimasukkan cos 0 itu kan 1, 1 tambah 1 2, berarti 1/2. Jadi munculnya setengah di sini. Nah, karena ini, nah, kayak ini, munculnya ini. Terus kenapa ini kan sin x kalikan sin x kalikan sin x? Nah, yang namanya sin kuadrat x itu kan sama dengan sin x dikalikan sin x. Sorry, ini nggak cukup. Ini nanti kan sama dengan sin x dikalikan sin x dikalikan setengah, kan gitu kan? Setengahnya ini, setengah inilah yang melahirkan setengah ini. Lah, 1 min cos x, 1 min cos x ya yang saya lingkari tadi, melahirkan sin x kalikan sin x, melahirkan sin x kalikan sin x, sama setengah ini. Jadi 1 min cos x tadi, 1 min cos x tadi diproses ini, tek itu melahirkan apa? Sin x kalikan sin x setengah. Berarti sin x dikalikan sin x setengah. Siapa sin x yang di sini itu? Ya dari sin x itu. Nah, itu kenapa bentuk yang ini jadi itu? Penjabarannya seperti ini. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Dah, ini saya hapus. Saya hapus. Ingat. Rumusnya itu limit sin x per x, ini itu limitnya adalah sama dengan 1. Ini juga limitnya sama dengan 1. Ini limitnya juga sama dengan 1. Setengah kan setengah, 1/4. Jadi limitnya nanti sama dengan 1/4. Itulah pembahasan SIMAK UI tahun 2015 yang soalnya seperti ini. Saya jadikan sebagai pembahasan nomor 2. Dari uraian tadi, ini di awal tadi agak panjang. Tetapi nanti kalau menemukan bentuk 1 min cos x, coba kalau bentuk 1 min cos x nanti melahirkan sin x dikalikan setengah. Nanti secara umum, berikutnya kalau menemukan 1 min cos kotak x begitu dengan penjabaran yang sama seperti tadi, ini akan memunculkan rumus. Ini nanti akan memunculkan rumus. Pasti setengah dikalikan sin kotak x dikalikan sin kotak x, pasti gitu. Dari tadi loh, 1 min cos itu melahirkan sin x dikalikan setengah. Jadi kalau nanti 1 min cos kotak x nanti pasti melahirkan setengah sin kotak x dikalikan sin kotak x. Terbalik, kalau ini cos kotak x min 1 dengan penjabaran yang sama nanti, itu nanti akan melahirkan min setengah. Nah, ini dari bedanya. Ini sin kotak x dikalikan sin kotak x. Jadi nanti soal-soal berikutnya nanti berarti menggunakan ini aturannya. Ya dari sini. Dah. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa 1 min cos kotak x sama dengan setengah. Ya. Ini sin kotak x dikalikan sin kotak x. Cos kotak x min 1 sama dengan min setengah. Min setengah. Sin kotak x. Sin kotak x. Bedanya hanya ini min setengah. Ingat, ini hanya dipakai untuk apa? Menyelesaikan limit trigonometri. Ini hanya digunakan tip ringkas untuk menyelesaikan limit trigonometri ketika menemukan 1 min cos kotak x atau cos kotak x min 1. Ingat, hanya berlaku pada limit trigonometri.
saya terangkan ulang soal nomor 3. Kalian biar paham pelan-pelan. Karena ini penanaman konsep. Kenapa? Yang pertama, ini menjadi ini. Saya tanya dulu itu. Yang pertama itu. Biar paham. Itu saya terangkan kenapa tangen B A min E itu sama dengan tangen min B X min A. Nah, tangen B A min X. Nah, ingat, ingat bahwa A min X itu sama dengan min X min A. Berarti ini itu sama dengan ini. Berarti dikali B, berarti ini nanti sama dengan akan menjadi tangen min B, begitu saya kurung ini X min A. Inilah proses kenapa tangen B dikali A min X itu sama dengan tangen min B dikali X min A. Seperti ini harus paham. Kemudian nanti itu kenapa ini cos CX min A min 1 itu sama dengan min setengah dikalikan sin CX min A dikalikan sin CX min A. Kenapa seperti itu? Nah, ingat, kalau ada cos C dikalikan X min A min 1 itu sebetulnya sama dengan cos C X min A min 1 begitu. Nah, ini saya kalikan dengan cos C X min A min 1 begitu. Sorry, plus, karena ini min plus, ini cos C X min A plus 1. Kenapa? Ya yang saya kurungi di sebelah kanan ini kan sama dengan 1. Ini itu sama dengan 1. Cos C X min A ditambah 1 per cos C X min A ditambah 1 itu kan sama dengan 1. Dikalikan ini kan tetap gitu ya. Tujuannya apa? Ini memanipulasi gitu ya. Ya sekarang ingat juga sifat kalau ada A begitu min B dikalikan A plus B itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini itu siapa? Ini itu adalah A nya, ini adalah B nya, ini adalah A nya, ini adalah B nya kan begitu. Nanti pasti sama dengan apa? Katanya A kuadrat min B kuadrat. Berarti cos kuadrat X min A. Nah ini A nya. Berarti nanti cos kuadrat C X min A min 1. Nah ini dikali ini sudah melebur jadi ini. Nah sedangkan ini belum digunakan. Karena X-nya mendekati A, maka X-nya dikati A, A dikurangin A kan 0. Dikalikan C kan 0. Cos 0, cos 0 adalah 1 tambah 1, 2. Berarti nanti ini nanti dikalikan setengah. Dikalikan setengah. Dan kemudian setelah itu nanti ingat. Kalau ada cos kuadrat x min 1 itu sama dengan min sin kuadrat x. Kalau ada cos kuadrat 2 x min 1 itu pasti min sin kuadrat 2 x. Berarti kalau ini nanti ada cos kuadrat c X min A min 1 pasti sama dengan min sin kuadrat
C, X, min A. Nah ini, jadi kalau ada cos kuadrat X min 1 itu sama dengan min sin kuadrat E. Kalau ada cos kuadrat 2 X min 1 itu min sin kuadrat 2 E. Berarti kalau ada cos kuadrat C X min A min 1 berarti sama dengan min sin kuadrat C X min A. Rumus identitas di kelas 10. Nah, ya. Nah, ini saya hapus. Saya hapus. Sehingga ini juga saya hapus. Gitu. Sehingga nanti ini diperoleh pasti sama dengan min tadi min sin kuadrat C X min A itu dikalikan setengah. Nah inilah akhirnya min setengah sin C X min A dikali sin C X min A. Kenapa? Kalau ada sin kuadrat E dia sama dengan sin E dikalikan sin E. Kalau ada sin kuadrat 2E dia sama dengan sin 2E dikali sin 2X. Kalau ada sin kuadrat CX min A ya sama dengan sin kuadrat CX min A dikali sin gitu C X min A ini seperti ini. Nah, terjawab sudah. Hapus ini, terjawab sudah sekarang. Kenapa ini nanti? Kenapa yang awalnya cos C X min A min 1 menjadi min setengah? Karena tadi ini min 1 dikali setengah dan min 1 dan min setengah melainkan ini. Sedangkan ini tadi penjabaran dari sin C X min A sin C min A. Jadi setelah dijabarkan ini seperti ini, nah terbentuklah ini. Nah lahirlah ini itu sama dengan ini, sementara ini itu sama dengan itu. Nah nanti biar kalian cepat, nah ini tips, prosesnya juga sama dengan ini. Tadi lihat contoh pembahasan soal kedua. Nah, pembahasan soal tadi. Jadi nanti kalau menemukan bentuk begini, nah dari ini, dari pengalaman dua nomor, pembahasan di nomor dua sama pengalaman pembahasan di nomor tiga ini, dan juga kalau ingin kamu lebih dalam lagi lihat video saya, video pembelajaran limit trigonometri nanti akan lebih jelas begitu. Jadi kalau kalian menemukan ini, katakanlah 1 min cos kotak X begitu. Nah, ini pasti sama dengan setengah begitu. Ini nanti pasti setengah kalikan sin kotak X dikali sin kotak X, masih begitu. Kalau menemukan, nah kebalikannya, cos kotak X min 1, menemukan cos kotak X min 1 ini pasti sama dengan min setengah, nanti ini sin, bedanya min, sin kotak X dikali sin kotak X, masih. Jadi ini juga begitu, dengan aturan ini, nanti ini lebih singkat, tidak seperti ini, gitu ya. Contohnya ini, saya contohkan ini. Nah, kalau menemukan cos, C dari X min A min 1, berarti model yang bawah ini. Kalau kotak X, ini kotak X, tapi ini setengah. Berarti ini nanti pasti bentuknya adalah min setengah, gitu. Min setengah.
min setengah itu pasti sin gitu. Sorry, enggak cukup. Ini enggak cukup. Ini nanti pasti bentuknya dengan pola ini. Nah, ini nanti pola ini pasti sama dengan min setengah sin c x min a dikali sin c x min a. Perhatikan ini. Nah, kalau cos kota x min 1 berarti min setengah sin kota x, sin kota x. Berarti kalau cos c x min a min 1 ya min setengah, ininya kan kota, kota x. Nah, berarti sin sin kalau kota kota x sin kota x. Berarti kalau c x min a, c x min a dikalikan sin c x min a. Dah, nanti kalau menemukan kalian model ini, ya inilah formulanya. Nah, ini formulanya. Tidak usah dijabarkan seperti ini, tetapi sebetulnya kotak ini hasil penjabaran seperti ini. Ya, nanti pembahasan berikutnya saya tidak menjabarkan seperti ini, tapi langsung menggunakan ini. Ya, saya hapus. Saya ulangi di sini, jadi yang ini tadi sudah saya jelaskan. Yang ini kenapa menjadi itu penjelasannya seperti ini. Nah, sekarang ini saya hapus. Nah, itu nanti limitnya sama dengan ini nanti. Saya lingkari ini lingkaran yang pertama ini. Ingat, kalau ada limit, nah limit begitu x mendekati k, begitu a x min k per di sini itu adalah sin b x min k. Nah ini gimana? Pasti kalau ini x min k, ini x min k, begitu. Kemudian kalau diganti x-nya k itu ini, kalau x-nya diganti k itu 0, ini juga nama ini a. Maka ini nanti juga begitu, itu sebetulnya limit, begitu. X mendekati a, itu juga ada 1 x min a, begitu. Per sin c x min a begitu. Nah, kan analog. Ini analog dengan ini. Ini analog dengan ini. Maka katanya kan a per b, berarti 1 per c sama dengan 1 per c. Berarti limitnya nanti adalah 1, ini adalah c min setengah, ini memang dari asalnya. Jadi ini lingkaran yang pertama itu limitnya ini, dari mana prosesnya dari ini. Kemudian berikutnya adalah yang saya kotak ini. Nah, kotak ini limitnya berapa? Ingat, luka ini nanti bisa dilihat di video saya tentang limit trigonometri. Kalau ada limit begini, x mendekati k begitu, tangen a x min k. Kalau ini x mendekati k, berarti ini x min k. Kalau ini x mendekati a, pasti x min a. X min a pasti itu. Kalau x mendekati a, ini x min a. Nah, sekarang per sin b begitu. X min k sama, harus sama begitu. Maka sama dengan ini a per b. Nah ini kan analog, berarti itu kan limit. Nah, limit. Ini itu kan x mendekati a, karena x mendekati a. Ini adalah tangen min b x min a begitu per sin c x min a. Ini sama, begitu. Maka ini adalah
min, b, per c. Maka nanti ini limitnya adalah min, b, per c. Yang saya lingkari ini dengan menggunakan rumus ini, tadi ketemulah limitnya itu seperti c. Jadi ini diproses seperti ini, limitnya seperti c. Kemudian ini begitu diproses dengan rumus ini, itu akar b, maka ini adalah min b per c, min b per c. Nah, sudah, ini penjelasan, saya hapus. Nah, nah ini berarti dikalikan dengan kebalikannya karena limit ini plus, jadinya nanti adalah 2b per c kali dengan c adalah c kuadrat. Nah itulah pembahasan UMUGM tahun Jurumas. Coretan-coretan yang saya bikin tadi itu sudah diproses di otak. Nah inilah yang ditulis, sehingga apa? Proses penyelesaiannya itu tidak ribet, sehingga menjadi sederhana. Jadi limitnya sama dengan seperti itu. Dan untuk kalian lihat tadi, ini sering digunakan. Saya ingat lagi, kalau ada 1 min cos kotak X itu sama dengan setengah sin kotak X dikali sin kotak X. Jadi perlu diingat, ya, posisi sebaik. Kalau ketemu dibalik, cos kotak X min 1 bedanya cuma di min sini. Ini sin kotak X dikalikan sin kotak X. Jadi ini penting ini untuk menyederhanakan persoalan. Ya, berikutnya ini nanti untuk mengerjakan soal peta, soal UMUGM kita menggunakan rumus-rumus yang sudah belak umum tadi. Jadi tidak diperpanjang. Ini soalnya adalah UMUGM tahun 2016, bukan 2015. 2016 ini masih dikalikan x min 3. Nah ingat ini yang pertama ini nanti pasti menjadi sama dengan limit. Nah limit ini cuma tadi x mendekati min 3 begitu. Ini pasti sama dengan setengah sin x plus 3 dikali sin x plus 3 begitu. Per ini nanti dijabarkan ini adalah x plus 3 dikalikan x plus 3 begitu dikalikan x min 3. Akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Ingat, kalau ada 1 min cos kotak X tadi itu kan sama dengan setengah sin kotak X. Sin kotak X ingat dulu tadi saya jelaskan di soal nomor 3. Berarti kalau ada 1 di sini itu ada 1 min cos X plus 3. Perhatikan, kalau kotak X melahirkan kotak X, kotak X. Kalau X plus 3 nanti pasti ini setengah sin X plus 3. Karena ini X, kalau kotak X ini kotak X, ini sin X plus 3. Jadi kenapa yang atas ini menjadi ini adalah karena ini. Karena itu. Dah, sekarang. Maaf, ini belum. Nah. Kemudian kenapa ini muncul X plus 3, X plus 3? Kalau X min 3 memang dari asalnya. Nah, ini yang pertama tadi kan itu. Berikutnya adalah kalau ada X kuadrat plus 6, X plus 9 itu kan sama dengan X plus 3 dikalikan X plus 3, difaktorkan. Ketemulah ini. Nah, itu loh caranya.
Kemudian di sini nanti, akan saya kodai. Ini kan saya lingkari, ini saya lingkari, ini saya kodai. Nah, ini nanti pasti ininya setengah, karena dia setengah. Per gitu. Ya, ini saya hapus. Saya hapus. Kalau ada limit, saya berani limit. X mendekati k, gitu. Ini ada a x min k per apa? Katakanlah bukan begitu. Nah ini, begini. Sin a x min k begitu per b x min k begitu. Kalau ini x mendekati k, maka ini pasti x min k, ini x min k. Kalau ini x mendekati k, pasti ini x plus 3. Tapi kalau k jadi min k, k jadi min k. Kalau ini 3, jadi ini pasti plus 3, ini plus 3. Ini plus 3, pasti juga pasti. Ini juga. Nah, ini itu kan sama dengan a per b. Nah, gitu kan. Berarti ini nanti, limitnya ini nanti kan, berarti limit ini nanti analog itu kan limit gitu x mendekati min 3 ini sin sebetulnya kan ada 1 begitu, ini sebenarnya ada satunya begitu per 1 x plus k, x plus 3 sebetulnya ini itu ada satunya di sini kan analog, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini, maka apa b? Maka ini ini satu ke satu. Maka ini satu, ini satu. Ah, dengan ini. Kemudian yang ini sama kan dengan ini? Ini juga berarti satu per satu. Ah, ini. Nah, kemudian ini x-nya kan mendekati min 3. Kalau diganti x-nya mendekati min 3 nanti adalah siapa dia? Min 6. Di situ min 6. Saya proses. Berarti sama dengan setengah. Karena setengah kali 1 kali 1 itu setengah. Per min 6. Per 1. Karena apa? Sebetulnya min 6 itu. Min 6 itu kan sama dengan min 6 per 1. Nah itu nanti. Nah, dikalikan dengan berarti kebalikan nanti berarti sama dengan di sini nanti sama dengan setengah dikali satu per min enam sama dengan min seper 12. Itulah limitnya dari satu min cos x plus 3 per x kuadrat plus 6 x plus 9 x min 3. Inilah limitnya dengan penjelasan yang saya berikan seperti tadi. Ya, ini pembahasan soal kelima UMUGM tahun 2017, soalnya seperti ini. Ini nanti pasti menjadi limit begitu x mendekati min 4 ini pasti setengah sin x plus 4 dikali sin x plus 4 per ini adalah x plus 4 ini x plus 4 gitu. Nah ya, ini itu kenapa menjadi yang kanan. Nah tadi kalau ada satu begitu min cos kotak x itu kan sama dengan setengah sin kotak x dikalikan sin kotak x soal sepuluh tadi. Nah ini nanti kalau ada satu min cos x plus 4 begitu kan tinggal kalau ini kotak x, ini kotak x, ini kotak x.
Ini kotak X-nya X plus 4, berarti setengah sin X plus 4, begitu. Sin X plus 4. Jadi ini itu diproses seperti ini, menjadi ini adalah ini. Kemudian, itu kemudian X kuadrat plus 8 X plus 16 itu kan sama dengan X plus 4 X plus 4. Nah, sehingga X kuadrat plus 8 X plus 16 di proses ini terjadilah lahir X plus 4 X plus 4. Nah ini, nah, sesuai penjelasan limit ini pasti limitnya nanti. Nah ini kan setengah. Ini kan sebenarnya 1 per 1 kali X plus 4 ini per 4. Berarti ini 1 per 1. Berarti nanti, nah, ini tuh 1 per 1. Nah, kemudian yang saya kotakkan kan sama juga. Nah, ini juga sama dengan 1 per 1. Sehingga limitnya nanti sama dengan setengah. Singkat, padat. Jadi ini itu prosesnya di otak gitu ya. Di otak kita. Tidak ditulis gitu ya, langsung seperti ini gitu ya. Aduh. Seperti itu penyelesaiannya. Nah. Ya. Berikutnya adalah pembahasan soal ke-6 merupakan UM UGM tahun 2016. Nah, sekarang ini proses. Nah, ini nanti akan menjadi limit, begitu, limit X mendekati 3, X mendekati 3. Ini itu X plus 6, begitu. Ini itu tangan. Duanya saya keluarkan, berarti 2X min 3, begitu. Per nanti itu pasti ini nanti X min 3, begitu. Saya pasangkan dengan X plus 2. Saya jelaskan kenapa menjadi seperti itu. Kalau ada yang pertama itu kan tangen 2X min 6, gitu kan. Ingat. Kalau ada 2X min 6 itu 2-nya saya keluarkan, ini X min 3. Jadi kalikan 2X, ini kalikan min 6 sama. Jadi ini itu sama dengan ini, berarti ini nanti sama dengan tangen 2 dari X min 3. Karena 2X min 6 itu sama dengan 2 kalikan X min 3. Nih. Oh, yang pertama yang kalian ketahui, kenapa tangen 2X min 6 itu menjadi tangen 2 kalikan X min 6. Nah, kenapa ini X kuadrat min X min 6 muncul wajah baru? Nah, dengan pemfaktoran X kuadrat min X min 6 itu kan sama dengan X plus 2 X min 3. Saya pasangkan X min 3 nya saya pasangkan ini. Kalau ini X min 3 harus berpasangan dengan X min 3. Nah, dari sini, nah, ini itu di otak kita. Tidak usah ditulis, dan tulisnya langsung seperti ini. Nah, ini saya hapus, begitu. Nah, ini itu limitnya itu adalah 2, ini sebenarnya 1, berarti limitnya 2. Karena ini 2, ini 1, kalau ini X min 3, ini X min 3, 2, 1. Nah, karena X-nya mendekati 3, kalau dekati 3, begitu. Nah, ini yang salingkan itu limitnya ini. Nah, ini sekarang yang saya kodai ini. Nah, X-nya kan 3, berarti 9 per X-nya 3, 5. Dikali, berarti sama dengan 18 per 5. Itu artinya singkat, padat, berisi. Ya. Berikutnya adalah soal yang ke-7. Ini merupakan soal SIMAK UI tahun 2010. Soalnya itu
Jadi kita tahu limit x mendekati 0 dari a x plus b per cos x min 1 itu sama dengan 1. Yang ditanyakan itu a-nya siapa dan b-nya itu siapa. Ya, sekarang begini. Nah, ini kalau ada limit ini, limit x mendekati 0 begitu. Ini kan a x sin x per cos x min 1 plus b per ini adalah cos x min 1. Ya, seperti ini kan? Bisa kurung. Nah, begitu. Jadi a x per sin x, ingat kalau ada a plus b per c itu kan sama dengan a per c plus b per c, gitu kan? A nya itu adalah a x sin x, b nya itu adalah b, c nya itu adalah cos x min 1. Berarti ini per ini, nah, ditambah ini per ini, nah, rasanya. Ya, ini saya hapus. Nah, katakanlah ini saya namai 1, ini saya namai 2. Itu saya namai 1, itu namai 2, gitu kan. Nah, sekarang 1 saya hitung limitnya. 1 ini saya hitungnya. Berarti limit limit x mendekati 0 begitu. Ini a x sin x begitu. Nah, ingat tadi sebelumnya saya sudah beritahu di contoh nomor 2 bahwa 1 min tadi cos kotak x min 1 itu sama dengan min setengah sin kotak x dikalikan sin kotak x. Contoh nomor 2 dan 3. Berarti kalau cos x min 1 ini, kalau menjadi cos x min 1 ini kan menjadi min setengah begitu sin x dikalikan cos x, kan gitu. Kalau di cos kotak x ini sin kotak x, sin kotak x. Kalau ini x berarti sin x, sin x. Min setengah itu karena ini. Nah, berarti ini kan sama dengan min setengah begitu a sin x dikalikan sin x. Ya, berikutnya sekarang adalah sekarang ini sudah berpasang-pasangan. Ini nanti limitnya adalah limitnya nanti adalah a. Terus kemudian ini limitnya adalah 1. Ini itu min setengah. Berarti sama dengan min 2a. Jadi limitnya ini adalah 1, ini adalah 2a, min 2a. Seperti penjelasannya. Sekarang yang kedua saya hitung limitnya. Yang kedua itu saya hitung limitnya. Limit begitu x mendekati 0 dari b per begitu. Ini pasti kalau ini diubah begitu dengan menggunakan aturan ini kan jadinya adalah setengah negatif begitu kan. Sin x ini adalah sin x gitu. Jadi ini 2 ini kan b per cos x min 1 lah. Cos x min 1 itu diproses menjadi ini. Ya inilah hasilnya. Ini biar jelas adalah min gitu ya, min. Seperti ini.
Coba kalian bandingkan dengan, nah, kita juga kan hasil manipulasi. Ada cos x-nya 1 itu dimanipulasi melahirkan ini kan. Nah, melahirkan ini selain hasilnya. Ini kan juga hasil manipulasi. Ternyata setelah dimanipulasi pun, setelah dimanipulasi pun, coba kalau dimasukkan, nah, ini tadi kan limitnya ada. Limitnya ada. Setelah dimanipulasi, kalau tadi ada pasangan AX sin X, sin X dengan sin X punya pasangan. Di sekarang sin X dengan atas enggak punya pasangan, sin X yang bawah yang dengan atas juga enggak punya pasangan. Berarti ini nanti tidak punya limit. Tak punya nilai. Nah, tak punya nilai. Kalau B-nya ini akan punya nilai kalau B-nya itu 0 di sini. Ini saya ulangi lagi. Ini tadi saya misalkan 1 ini 2. Ternyata saat proses 1 itu, 1 ini seperti tadi menyebabkan limitnya itu min 2a. Berarti 2a. Ternyata ini nanti yang kedua ini, nah, setelah dimanipulasi cos min 1 nya menjadi min setengah. Ini min setengah. Sin x cos x sin x sin x begini. Ternyata ini tak punya nilai limit. Kalau kedua tidak punya limit, satunya mempunyai limit yaitu min 2a, begitu. Menyebabkan ini semuanya tidak punya limit. Nah, jadi satu punya limit, dua tidak punya limit, kalau digabung menjadi tidak punya limit. Karena ini supaya ini punya limit, maka b-nya harus 0. Kalau b-nya harus 0, konsekuensinya dua ini tidak ada. Karena b-nya 0 kan tidak melahirkan b cos x min 1. Nah, jadi ini sehingga b-nya itu harus sama dengan 0 supaya ini nanti mempunyai limit sama dengan 1. Kalau dipaksakan b-nya tidak 0, maka akan menjadi limit 1 dan 2 seperti ini, dan 2 setelah diproses tidak mempunyai limit, sehingga menyebabkan ini tidak punya limit. Kalau b-nya sama dengan 0, maka ini dua ini tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya satu saja. Gitu. Sehingga dari situ b-nya sama dengan 0. B-nya sama dengan 0, ini saya hapus. B-nya sama dengan 0. Berarti limit ini nanti ya sama dengan limit 1. Limit 1 ini karena b-nya tidak ada. Berarti 2 kan tidak ada kalau b-nya 0. Berarti kan tinggal 1 ini. Nah, limit 1 tadi ini nilainya berapa? Min 2a. Dari sini nanti berarti disimpulkan simpulannya itu kesimpulannya berarti limitnya yang tadi siapa? Min 2a sama dengan 1. Dari sini berarti a-nya sama dengan min setengah. Jadi a-nya min setengah dan b-nya sama dengan ya. Terus juga soalnya kenapa ini tadi nggak punya? Karena ini tidak punya pasangan. Ini juga ini punya karena punya pasangan seperti ini. Ya. Ya, ini berarti sama dengan limit gitu. Nah, ini kalau ini saya ini jadikan ini. Ingat, tangen x plus y itu sama dengan tangen x ditambah tangen y per 1 min tangen x kalikan tangen y. Berarti ini nanti, begitu. Itu menjadi apa? Menjadi tangen x plus y per, begitu. Ini nanti dijabarkan pasti x min y
dikali x plus y itu nyat. Nah, kalau ada x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x min y dikalikan x plus y. Karena apa? Kalau ada a min b dikalikan a plus b dan sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Berarti kalau dibalik juga sama. Nah, dibalik juga sama. Sehingga ketemu itu sudah. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi ini tangan x ditambah tangan y satu min tangan x kali ke tangan y itu menggunakan rumus jadi tangan x min y. Kemudian ini per min 2y kuadrat. Untuk apa? Untuk siapa? X mendekati min y. Ya, berarti ini sama dengan limit, begitu limit x mendekati min j ini adalah min 2y kuadrat. Nah, ini kalikan tangen x plus j, begitu. Per ini saya pasangkan x plus j karena itu berpasangan. Ini berarti x min j. Nah, ini saya lingkari. Limitnya berapa? Ini kan sebenarnya 1, di sini 1. Berarti limitnya nanti yang dilingkari itu sama dengan 1. Karena x mendekati min j, ini x mendekati min j. Coba kalau y-nya diganti min j, berarti min j kuadrat. Min j kuadrat itu adalah j kuadrat. Nah, berarti ini min 2 j kuadrat. S per x nya diganti min y, min y, min y, min 2y ini hilang. Nah, berarti y kuadrat dibagi y, y. Inilah jawabnya. Ya, saya jelaskan ulang. Tangen x ditambah tangen y per 1 min tangen x dikali tangen y itu sama dengan tangen x plus y. Dari ini penjabarannya, dari ini mencapus. Kemudian x kuadrat min y kuadrat itu saya jabarkan jadi x min y dikalikan x plus y. Nah, x min y dikalikan x plus y. Nah, saya hapus ini. Nah, akhirnya berpasangan limit itu, ini 2y kuadrat karena per saya kalikan berarti 2y kuadrat, begitu. Ini tangan x plus y saya pasangkan dengan ini. Nah, pasangan limit itu seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian inilah min 2y kuadrat, ini x min y. Ini pasti limitnya, ini kan 1, ini 1. Kita tulis 1 di sini. Ini juga 1, 1 per 1, maka ini 1. Nah, sedangkan ini, nanti saya perjelas. Ini kan x mendekati min y. Kalau y-nya diganti min y, j-nya diganti min j kan min j kuadrat. Min j kuadrat itu kan sama dengan j kuadrat. Berarti ini menjadi min 2j kuadrat. Min 2j kuadrat karena j-nya diganti min j. Nah, kemudian x-nya akan diganti min j. Berarti ini min j, min j. Berarti per min 2y yang ini tuh. Nah, ini kan habis. Min 2 dibagi min 2 kan habis. Y kuadrat dibagi y, y kalikan 1. Berarti nilainya adalah y. Tuh. Dah, itulah soal-soal SIMAK UI dan UMKM. Ternyata soalnya sangat seru. Agar kalian nanti sukses mengerjakan soal-soal SIMAK UI atau UMKM, maka persiapkan mulai dini. Ya, salah satunya dengan membaca atau memutar ulang-ulang video yang saya berikan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.